Jadi menurut aku first love tuh gimana ya? Hari ini aku gak mau bahas tentang vlog jalan-jalan, vlog makan-makan, atau tips-tips, atau vlog bersih-bersih. Hari ini aku mau bahas sesuatu yang membuat kalian akan merasa melayang-layang mungkin. Ya, tanggepin aja, hari ini aku mau bahas tentang first love. Kalau dari versinya aku, cinta itu perasaan dari diri seseorang akibat dari fakta pembentukannya. Terus aku mau tanya sekarang sama temenanku, kalau mereka itu first love-nya itu sama siapa? Atau mereka mau cerita mungkin pengalaman first love-nya sendiri? Halo Gita, Gita coba ceritain dong tentang pengalaman first love-mu. Cerita dia. Jadi menurut aku first love gimana ya? Aku udah lupa sih kan itu udah lama banget. Gitu. Ya udah sekarang aku mau tanya sama Filipus, ceritain dong tentang pengalaman cinta pertamamu dulu. Siapa? Gading. Cinta pertama menurut saya satu pengalaman yang benar. Ngomongin tentang first love. First love aku gak terlalu berkesan sih, tapi menurut aku first love itu cuma cinta monyet. First love ya, kalau menurut aku sih first love itu gak bakal jadi. Artinya aku aja udah lupa. Jadi gimana Grace cerita tentang cinta pertamamu? Aku mau ngasih tahu nih satu hal. Kalau buat aku cinta pertama itu yang benar-benar paling mengena itu pastinya cinta pertama kita itu, apalagi cewek ya, itu adalah papanya. Habis itu lanjut ke cinta kedua? Oh enggak ya. Ini cinta pertama dari orang tua dulu ya. Kalau yang cinta pertama yang maksud kamu, aku ngerti kok. Jadi kesimpulannya cinta pertamamu yang mana nih? Kesimpulannya? Biasanya kita ngerasain yang namanya cinta pertama. Cinta pertama tuh cinta monyet sih, tapi tuh gak bakal lupa gitu. Itu di SD. First love aku tuh kedua yang aku rasain, yang aku terima setelah dari orang tua, khususnya ayah dan ibu. First love menurut gua nggak ada. First love itu amazing. Selebihnya nggak ada. Lu nggak bakal bisa nemuin first love kecuali ntar kalau udah menikah. Datang dari keluarga, karena pertama kali kita dilahirkan dan pertama kali kita mendapatkan cinta tentu saja dari keluarga ya. Terus ada juga yang mereka jawabnya antara hubungan dua orang pisan dan perempuan gitu. Ada dua versi ya kalau menurut kalian itu. Nah kalau kalian punya nggak cerita seru tentang first love-nya kalian? Kapan dan sama siapa mungkin? Bisa dong dibagi. Kalau aku sendiri, menurut aku first love-nya aku ya dari keluarga aku sih. Pertama kali lahir kan langsung dapat cinta dari keluarga. Jadi aku otomatis juga berbalik ke mereka cinta juga. Kalau untuk lawan jenis berarti yang aku cintai pertama ya bapakku gitu. Terus kalau yang hubungan antara lawan jenis yang lain itu yang dimaksud hubungan spesial itu apa sih ngomongnya itu? Kalau sama yang bukan dari lingkungan keluarga, sama siapa ya?
nggak mau bahas. Anyway, terima kasih ya udah mau nonton videoku, video yang nggak penting ini. Thank you, what? Dadah.